Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspektor Gcam. Oke, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan bagikan gimana cara install Gcam untuk Samsung J7 Prime. Seperti apa untuk caranya, simak terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan ke videonya, bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar nanti kalian semua nggak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor Gcam. Oke, langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama. Untuk langkah yang pertama, kalian bisa masuk ke dalam pin komentar atau deskripsi video, karena nanti linknya akan saya sediakan di pin komentar atau di deskripsi video ya teman-teman. Oke, langsung aja kita klik link Gcam-nya terlebih dahulu. Maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam Google Chrome. Oke, langsung aja kita download yang paling atas ini, Gcam Go Xiaomi versi 5. Kemudian kita skip iklannya. Kita tunggu sampai proses mendownloadnya selesai. Oke, kita lanjut untuk langkah yang kedua. Untuk langkah yang kedua, bantu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar nanti setiap saya upload konten baru, kalian dapat pemberitahuan dari channel ini. Oke, kita lanjut lagi untuk langkah yang ketiga. Nah, untuk langkah yang ketiga, kita install aplikasi Gcam yang sudah berhasil kita download tadi. Kita tunggu sampai proses penginstalan Gcam-nya selesai. Oke, jika sudah selesai, langsung aja kita buka aplikasi Gcam-nya. Maka tampilan awal dari Gcam-nya akan seperti ini, kita bisa klik izinkan semuanya. Oke, ini dia Gcam yang sudah berhasil kita install tadi. Di sini sudah tersedia beberapa fitur ya teman-teman, seperti fitur ultra lebar dan juga fitur makro. Oke, di sini juga sudah ada mode malam, kalian bisa pakai jika ingin menggunakannya di malam hari ya teman-teman, kalian bisa aktifin aja seperti ini. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan Gcam dan tutorial lainnya dari channel Inspektor Gcam.